Halo teman-teman, balik lagi bareng kami di channelnya Kang Koles. Nah, kemarin Kang Koles mubang makan sari mie isi 2, dan ini Kang Koles akan makan kerang sama nasi ya. Dan ini nantinya Kang Koles buat lauk ya teman-teman. Pokoknya ikuti terus videonya Kang Koles. Nah teman-teman, jangan lupa subscribe channelnya Kang Koles, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Langsung ya teman-teman, Kang Koles tak makan dulu. Ini kerangnya, dan yang ini nasinya. Ini Kang Koles makan kerang sama nasi. Oke, langsung teman-teman, Kang Koles tak makan dulu. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kang Koles makan kerang sama nasi. Mantap teman. Kerang sama nasi, mantap teman-teman. Pokoknya dijamin mantap. Pokoknya mantul ya teman-teman. Ini kerangnya yang putih agak susah teman-teman. Pokoknya teman-teman nggak mau makan sama Kang Koles, gabung sini ya. Pokoknya kita makan kumpang bareng. Dijamin Pak Yus. Kerangnya saya beli barusan tadi, habis beli bensin kita ngambil beli kerang ini. Ini kerang putih sama kerang hijau. Ini nggak tahu namanya kerang apa nih. Yang hijau ini namanya kerang apa tuh nggak tahu. Yang saya tahunya kerang hijau aja ya. Teman-teman,
pokoknya bumbunya meresap ini teman-teman, enak sekali. Yang jualan ini orang Madura teman-teman. Tadi Kang Oles coba tanya, ini yang jualan orang Madura, orang Medan kak, orang Madura teman-teman, salah tadi ya. Ini orang Medan, dia berjualan kayak yang ini putih teman-teman, agak susah. Tak nambah nasi dulu ya, karena ini Kang Kudes nambah nasi biar perutnya Kang Kudes kenyang. Pokoknya ikuti terus ya, Kang Kudes tuh sukanya membuang sekarang, makan-makan pokoknya mantap ya. Yang putih ini agak susah teman-teman. Ini loh, yang putih agak susah. Ada apa ini? Mantap teman. Pokoknya kalian, pokoknya mantap, kalian juga pengen ya, pasti pengen teman-teman. Kerang putih ini agak susah teman-teman. Ada permatanya teman-teman, permatanya baru kecil, dalamnya ada permata. Enak yang hijau teman-teman, yang terang ini loh. Kalau yang ini rasanya kurang enak, enak yang ini. Wow.
ya teman-teman, akhirnya perut aku lebih kenyang. Pokoknya kan sama nasi. Oke teman-teman yang sudah nonton videonya Kang Ulis, terima kasih sekali lagi, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman,